Hai, nama saya Yun Putri Azmi. Saya bekerja di TV3 sebagai seorang executive producer dan juga TV presenter dan voiceover talent, and I am also a content creator. Alright, so program hari ini dianjurkan oleh Finas bersama dengan KRU Masterclass ni sememangnya sangat-sangat interesting, sangat-sangat menarik. Sebab apa? Ada 50 orang peserta daripada pelbagai latar belakang, pelbagai umur, daripada international pun ada juga. Jadi memang kata mencabar sedikit, tapi saya buat sebaik mungkin untuk cater kepada semualah, semua golongan, semua peringkat umur, dan dengan harapan mereka semua pun boleh dapat absorb sedikit ilmu ni untuk digunakan dalam dia daily life ataupun kerja mereka. Apa yang saya harapkan ialah melalui program ini, terutama kalau macam itu sekarang ni majoriti pada kita punya participants ni kebanyakannya golongan muda kan. So daripada apa yang saya share ni, harap mereka dapat dijadikan ini sebagai antara stepping stone untuk mereka melangkah ke alam pekerjaan, alam buat bisnes. Itu untuk golongan muda lah, tapi untuk mereka yang lebih berpengalaman, saya harap ini pun boleh jadi satu nilai tambah bagi mereka juga dalam cara-cara untuk lebih relevant untuk approach our online punya audiences dengan lebih berkesan. Saya harap KRU Masterclass dapat teruskan lagi, lebih banyak lagi bengkel-bengkel seperti ini, komunikasi dan juga personal branding. Kadang-kadang benda-benda yang basic, simple inilah yang kita perlu perkukuhkan supaya seorang itu dapat melangkah dengan lebih jauh lagi. Saya harap ada lebih banyak peluang untuk saya bersama-sama dengan KRU Masterclass untuk berkongsi ilmu dengan lebih ramai lagi, sebab saya fikir ilmu ini dia relevan untuk semua peringkat usia, tak kisahlah latar belakang mereka ataupun dari mana pun, sama ada mereka tu ada company sendiri atau mereka adalah business owner, content creator ke, students ke, semua pun boleh get ilmu-ilmu ini dan boleh digunakan dalam seharian mereka.